Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Risman Bex. Nah, udah lama saya belum upload video. Nah, sekarang di depan saya sudah ada sofa. Warnanya unik, warna kuning. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe. Nah, kita langsung lanjut aja. Sebelum lanjut, kita di sud-sud dulu untuk barangnya. Yuhu. Nah, gimana sofanya, bagus kan? Nah, ayo kita langsung bedah aja ya kali ya. Kita langsung aja nih. Oke, kita langsung ke yang dua seatnya. Nah, ini yang dua seat. Modelnya kayak gini. Ini untuk ukurannya dia 150 kurang lebih ya, 150. Jadi bisa muat 2 orang di sini. Bertiga muat sih, cuman ya nanti sempit-sempitan ya. Nah, untuk bahannya dari kain fabric. Nah, ini model kainnya kayak gini, seperti ini. Kalau di kamera ini bedanya, kalau aslinya itu dia warna kuning manis. Untuk kakinya sudah terbuat dari kayu. Terus dapat bantalnya juga nih. Dapat bantal warna abu. Terus si bagian sandarannya dia bisa dilepas juga kayak gini tuh. Bisa dilepas. Jadi kalau misalkan pengen tiduran, ini bisa dijadiin bagian bantalannya. Atau pakai yang ini yang abu, dia udah include ya. Jadi yang dua seat dapat dua. Nah, ini untuk motifnya nih, motif duduknya dia ada model kayak gini. Kotak, terus dia jahitannya tuh ini ke dalam. Tuh jahitannya ke dalam seperti ini. Nah, oke, kita lanjut ke yang 3 seat nih. Yang 3 seat sama, cuman dia ukurannya kurang lebih 2 meteran ya. Sini ke sini ukurannya 2 meter. Terus untuk kainnya sama seperti yang 2 seat. Ini model kainnya seperti ini. Nah, jadi dia tuh nggak masih ada kayak apa ya? Ada pori-porinya kayak gitu ya. Nah, terus motif si dudukannya, jahitannya sama. Dia kotak, terus di ujungnya ini tuh agak ke dalam ya, modelnya kayak gitu. Terus dapat sama yang ini, dapat bantal ya, bantalnya warna semacam abu tapi ada biru-birunya nih tuh. Jadi dapat dua, sama yang 3 seat juga dapat dua, yang 2 seat sama dapat dua. Untuk jahitannya juga rapi nih, jahitannya rapi tuh, malah nggak kelihatan ya kalau di sini, kalau di kamera. Terus bagian sampingnya seperti ini. Nah, bagian samping. Nah, gimana? Ini kalau warna aslinya tuh, kalau warna asli, kalau dilihat langsung, warnanya tuh kuningnya kuning manis. Jadi enak dilihat ya kalau di rumah-rumah tuh yang model-model modern. Ini cocok banget nih. Nah, boleh kita dicoba aja ya. Coba Pak Arma duduk. Nah, jadi dia tuh kalau misalkan duduk kayak gini ya posisinya tuh. Jadi enak ya kalau misalkan ada orang yang bertamu, yang ini bisa muat 3 orang. Tuh, posisi duduknya bisa nyantai kayak gini. Bisa dilepas? Ya, si bantalannya juga, jadi dia bisa dilepas. Nah, jadi bisa buat kayak numpang di kaki atau buat tiduran tuh bisa. Nah, untuk namanya nih, nama sofa ini tuh dia namanya, bentar. Ini namanya Arlington Sofa. Jadi kalau misalkan pengen cari sofa ke Informa, tinggal bilang aja ke salesnya namanya Arlington. Ini yang 3 seat, tuh yang 2 seatnya. Nah, kebetulan biasanya tuh di Informa tuh ada banyak promo ya. Jadi kalau misalkan pembelian satu set tuh biasanya tuh ada promo juga ya, ada promo. Ini belum termasuk sama mejanya, jadi untuk mejanya tuh terpisah, jadi bisa untuk menyesuaikan jika misalkan si apa namanya, nggak suka ya, nggak suka yang model kotak ini, yang model
bulat ada, nah bisa diganti. Jadi bisa dicocok-cocokin sesuai keinginan sama di ruangan tamunya. Nah, mungkin untuk reviewnya segini aja ya. Mungkinnya untuk kurang atau lebihnya dimohon maafkan. Nanti untuk produknya saya nanti disisipkan di deskripsi, bisa dilihat untuk produk-produknya. Mungkin segitu aja ya. Ya nanti jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu untuk membantu channel ini. Jangan lupa di like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.